Hai semuanya, siang. Gimana kalian kabarnya hari ini? Kalian lagi sibuk apa? Hai. Halo pesulap, halo kak. Udah libur sekolah, enak banget udah libur. Oh my god, enak sekali. Kalau kata aku sih curang yang libur. Kamu lagi ujian ya? Iya, aku lagi ujian. Aku hari ini ujiannya itu pertama ada sejarah, terus yang kedua seni rupa sama desain grafis, yang ketiga Mandarin. Aku tuh sehari ulangan tuh bisa 3 sampai 4 pelajaran guys, jadi kayak cheese gitu deh. Ya kan, banyak kan? Satu hari bisa 3 atau 4. Paling dikit tuh 3. Terus apa ya? Kalau aku tuh enaknya esainya itu enggak semuanya ada. Jadi enggak semua pelajaran tuh ada esainya. Gak semua pelajaran tuh ada esainya. Ada yang kalau non produktif itu gak ada. Kalau yang produktif ada. Terus kan banyak kan pelajaran non produktif kan. Jadi kayak oke lah gitu. Walaupun satu hari 3 mata pelajaran ya, tapi oke lah. Aku sih belajarnya sistem kebut semalam. Bahkan aku kalau misalnya nggak sempat belajar, kayak misal udah belajar 2 pelajaran, yang satunya belum, ya udah berarti aku belajarnya di sekolah. Terus aku datang jam 7 lewat, mulainya kan jam 7.30. Jadi aku datang deh jam 7 lewat. Terus habis itu aku belajar 20 menit. Kalau aku sih SKS, sistem kebut setengah jam. Pusing banget tadi ulangan TIK sama IPA. Iya, IPA mah pasti pusing sih. Prediksi ranking. Gak bisa. Tapi aku sebenarnya tadi agak pesimis sama ini sih, pelajaran desain grafis seni rupa. Karena seni rupa itu ada kisi-kisi, desain grafisnya nggak ada kisi-kisi. Jadi kayak aku bingung belajar apa. Terus benar aja kayak sesuai dugaan gitu kan, ternyata desain grafisnya susah banget. Misal nih aku belajar buat film, tapi materi yang keluar di ujiannya itu malah tentang prinsip-prinsip desain. Terus kayak sebelumnya guru yang lama itu ajarinnya kayak tentang warna, terus garis, titik, kayak gitu-gitu, tahu kan yang ada 12 prinsip desain. Terus tiba-tiba yang di ulangan tuh keluarnya tuh kayak yang susah-susah, yang kayak emphasis, kayak gitu-gitu. Terus tuh aku bingung banget. Terus ya udah deh, beberapa aku kayak cap-cip-cup gitu. Bindo gampang banget tau. Terus udah gitu gurunya baik, dikasih latihan soal.
beberapa dikasih latihan soal jadi gampang. PKN, sejarah, Mandarin, Beindo, apalagi ya, hari Senin tuh PKN, Beindo, sama apa guys? Ya pokoknya adalah Mandarinnya juga gampang. Semua yang ada di soal itu udah pernah latihan. Soal apa ya, jawabannya bener semua. Amin. Gak usul lap sih, cuman aku berdoa semoga bener semua. Es terus, gak es terus. Ini tuh gak es. Aku tuh tiap hari kalau pulang sekolah minum teh dingin. Enggak lah. Jadi aku bikin teh. Abis itu kan tehnya panas, jadi dimasukin ke kulkas dulu. Abis itu sebelum aku pulang kayak setengah jam atau satu jam gitu udah dikeluarin, jadi gak begitu dingin. Gitu kak. Gak es terus, ih. Mampel tersusah pas ujian apa? Desain grafis. Soalnya gak ada kisi-kisi. Jadi aku tuh selalu, kalau misalnya ada ujian gitu ya, aku selalu bikin notes. Ya, yeah, notes. Aku selalu bikin notes gitu, bikin catatan. Jadwal ujian semester genap, misal kayak gitu. Aku lupa tulisnya apa, pokoknya jadwal ujian aja, jadwal PAS ya, kayak gitu. Abis itu aku tulisin harinya, hari Rabu tanggal segini segini segini, bahasa Indonesia, Mandarin, IPA, misal kayak gitu. Terus di sampingnya ada tulisannya materinya ada di mana, misalnya ada di galeri. Oh berarti aku belajarnya dari foto-foto yang udah aku dapat dari guru, atau aku foto sendiri di papan tulis kayak gitu. Atau udah ada di catatan, di buku catatan. Aku tulis di sampingnya ada catatan kayak gitu. Abis itu kalau misalnya udah selesai hari pertama, nanti aku pakai emot api. Aku pakai emot api abis itu, artinya udah selesai gitu. Ya abis itu kalau misalnya nggak ada materi, aku tulis X. Jadi nggak ada tulisan kayak apa? Nggak ada tulisan kayak ada di galeri, ada di catatan kayak gitu. Nggak ada. Jadi biar aku tahu gitu loh tiap hari ulangannya apa aja, biar lebih gampang liatnya. Kalau misalnya di jadwal kan ada kelas 10, ada kelas 11, ada kelas 12. Gitu. Nah, terus aku sebenarnya kurang bisa membedakan antara orang yang perfectionist, atau satu lagi tuh apa namanya? Yang kalau ngelihat sedikit perubahan tuh OCD, atau OCD. Ya, aku tuh gak bisa ngebedain itu perfectionist atau OCD. Karena aku tuh kalau misalnya lihat yang barangnya berantakan gitu, aku pasti beresin. Kayak harus teratur gitu loh. Misal ada botol banyak gitu kan, terus tuh berantakan di sini, di sini, di sini, di sini, pasti harus diajarin. Atau minimal rapi kayak gitu. Terus kalau misalnya meja, misal kotak pensilnya berceceran kemana-mana gitu isinya ya, tuh aku gak bisa. Pasti aku langsung masukin semua, terus aku taruh di ujung meja, harus rapi. Terus bukunya di depan si kotak pensilnya, pasti gitu. Gak bisa aku lihat apa, kayak mengsong dikit.
gitu. Zee, nilai agamaku 72. Kakak-kakak FP-nya berapa? Naik apa di atas KKM nggak? Kalau di atas KKM keren. Jujur aku sendiri kalau ujian agama itu kan karena aku SMK, jadi tuh nggak ada yang harus ikut ujiannya kan. Jadi yang ikut ujian tuh cuman yang Katolik sama Kristen. Sisanya itu disuruh tugas masing-masing agama. Misal kayak Buddha, berarti dia kayak ceritain tentang di Buddha tuh ngapain aja, kayak gitu-gitu. Terus aku tuh kurang bisa kalau agama. Gak tau kenapa kalau agama tuh ya, aku gak pernah dapet 90. Pasti kayak 85 atau ke bawah. Berarti gak boleh SKS ya. Tenang kak, aku gak sistem kebut semalam kok. Sistem kebut setengah jam. Enggak lah. Aku kadang belajarnya sistem kebut semalam, kadang belajarnya sistem kebut setengah jam. ZMTK aku 99. Oh, pengen. Tapi itu kayak nyesek banget gak sih? Aku pengennya sih 100. Tapi keren loh kak. Mantap. Mapel favoritnya apa? Matematika sama Mandarin. Sama bahasa Indonesia. Sekarang aku suka bahasa Indonesia tau. Padahal dulu tuh ya, kalau bahasa Indonesia aku pasti dapet 70-an. Aku kayak pas KKM doang dapetnya. Aku tuh gak suka banget deh dapet pas KKM. Udah gitu, kalau misalnya kayak beberapa orang tua temen aku itu pasti kalau misalnya nilainya 75, 75 itu kan KKM. Enggak sih, sebenarnya aku KKM-nya tuh 73. Cuman aku ambil KKM yang sekolah aku lama. Ambilnya 75 biar gak terlalu rendah nilainya. Terus KKM 75 itu biasanya kalau ortu-ortu yang lain tuh pasti udah dibilang udah gak apa-apa, yang penting di atas KKM, ya gak sih? Dari 75 sampai 80-an lah. Tapi kalau misalnya aku dapet 85 atau 83 gitu, 82 lah, 82 sampai 85, aku kan sering dapet 82, 85 dulu. Itu pasti dibilangnya tuh kayak, kok 80-an doang? Pasti dibilang gitu sama mami aku. Padahal kalau teman aku ya, itu mereka senangnya tuh senang banget tau kalau misalnya dapet 82. Cuman aku sendiri juga sih, kan mami aku ngomong kayak, kok 80-an doang? Aku sendiri tapi juga berasa kayak gitu, kayak, iya ya kok 80-an doang ya? Karena aku sama mami aku itu udah terbiasa dengan nilai 90 gitu. Jadi kalau misalnya dapat 80-an pasti aku kayak deg-degan. Karena aku takut dimarahin mami aku. Enggak sih, mami aku enggak marahin sih, tapi lebih kayak ini cuma 80 gitu. Deg-degan. Iya ya, aku kayaknya termasuk ambisi. Aku kalau dikasih tugas, kalau lagi rajin, itu ngerjainnya tuh bener-bener. Tapi kalau misalnya nggak rajin, ya berarti nggak aku kerjain, kayak gitu. Aku tuh yang kayak kalau males ya udah nggak usah. Tapi kalau misalnya rajin harus perfect gitu. Doain aku lulus JKT48 GIN 13. Siap. Semoga lulus ya. Aku tunggu di sini. Kak Zizi, nilai ujian Bido aku paling bagus seangkatan. Widi. Mantap. Oh ya, nanti see you di VC ya. Bye bye. See you di VC ya. Oke. Okay. Zizi nitip salam buat mami. Kamu ngapain nitip salam buat mami? Kamu gak kangen ya sama aku? Aku IPK 3,87. Wis. IPK tuh paling tinggi 4 kan? 3,87 keren banget. Mantap. Pengen deh kayak gitu.
Mapel yang paling gak disuka sih. Skip visi bulan ini, aku tipsa aja. Yang benar. Yang benar, nanti tiba-tiba ada. Mapel yang paling aku gak suka. Aku paling gak suka yang tentang komputer-komputer, kayak desain grafis. Desain grafis, animasi. Kadang aku suka animasi kalau misalnya aku bisa bikin. Tapi kalau misalnya aku gak bisa bikin, aku gak suka. Yang aku selalu suka itu matematika, Mandarin, bahasa Indonesia. IPA aku gak terlalu. IPS juga aku gak suka. IPS tuh kayak sejarah. IPS yang aku maksud sejarah. Sejarah tuh kayak banyak banget ingatan-ingatannya. Jadi kayak harus mengusahakan yang terbaik untuk otak supaya masuk semua. Itu aku paling males. Sejarah lumayan gampang. Enggak gampang. Tapi yang kali ini aku sejarahnya aku yakin sih pasti dapat di atas 90 harusnya. Kok jadi gak yakin ya? Pas ngomong ke kalian aku jadi gak yakin. Enggak, pasti ya, pasti aku di atas KKM sih. Ya, aku yakin. Karena udah ada kisi-kisi, pasti aku gak dibawa KKM kalau ada kisi-kisi. Tapi kalau misalnya gak ada kisi-kisi tuh aku deg-degan. Awazi yang bilang tipsel tuh pasti muncul. Ya kan? Pasti muncul deh. Oh iya, aku punya mainan baru lah. Aku deg-degan kalau ngeliat kamu. Aku gak deg-degan karena gak bisa lihat kakak. Makanya kita ketemu di PC. Nanti tes deg-degan atau enggak. Lucu deh. Kalian kadang udah nyiapin topik terus tiba-tiba ngeblank. Terima kasih Kak Fire Free atas cendrawasinya. Ini mainannya. Lihat kayak lucu banget. I love you. Saman ke Delin, iya. Si Lily punya yang kodok ya katanya. Lucu. Yay. Lucu kan. Z main basket sama aku biar tinggi. Aku kan udah tinggi. Aku kan udah tinggi. Aku di sekolah top 4. Ih, udah keren tau. Aku dari kelas 1 sampai kelas 3 gak ranking. TKB ranking 1, TKA gak ranking. Playgroup gak ada ranking ya. TKB doang aku ranking 1. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 gak ranking. Kelas 2 sama kelas 3 ranking 11. Nyesek kan. Terus waktu kelas 2 atau kelas 3 poinnya cuma beda 1 sama ranking 10. Jadi aku gak masuk 10 besar. Terus kelas 4 baru ranking 8. Kelas 5 ranking 11 semester 1. Ranking 2 semester 2. Itu kayak karena waktu kelas 5 ranking 11 poinnya cuma beda 1 sama yang ranking 10. Jadi aku kayak wah, gak bisa nih, gak bisa gini gitu. Jadi kayak merasa tertantang. Akhirnya aku kayak gak tahu sih, tiba-tiba aku kayak apa ya, kayak tiba-tiba tuh gesit semuanya. Terus langsung naik kedua. Pas kelas 6
nggak tahu, nggak ada ranking kelas 6. Maksudnya nggak dikasih tahu rankingnya, karena waktu itu udah nggak boleh dikasih tahu ranking kan. Terus SMP ranking 5, ranking 3, ranking 1, naiknya gitu dua-dua. Tapi pas ending mundur 5, 3, 1, 2, jadi ranking 2. Terus kelas 9 dipindahin ke kelas paling pintar, terus udah gak ranking. Bye. Karena aku waktu itu lagi sibuk itu yang acara TV yang aku main sulap, makanya aku gak bisa fokus ikutin pelajarannya karena aku izin sebulan. Maaf ya. Terus kelas 10 baru ranking lagi deh. Semester 1 ranking 1. Semester 2 lagi ujian. Semoga aku gak mundur ya. Aku tuh paling takut kalau mundur. Aku karena aku kemarin udah ranking 1, aku susah buat mempertahankannya. Tapi kalau misalnya ranking 2 ke ranking 1 tuh lebih gampang. Aku ranking 1, kamu ranking 1 di hati aku. Makasih, Kak. See you, Fizi. See you, Kak. Tips apa? Tutor naik ranking. Mempertahankan lebih susah, yes. Dalam segala hal, mempertahankan pasti lebih susah sih daripada daripada up atau down gitu. Mempertahankan lebih susah. Tutor buat naik ranking. Apa ya? Harus ada jiwa ambisiusnya juga sih. Aku yakin semua orang punya jiwa ambisius sih harusnya. Kalau aku kan merasa tertantang karena aku selama ini ranking 11 itu pasti selalu beda satu poin sama yang ranking 10. Itu bikin aku kayak merasa tertantang. Apalagi mempertahankan Oshi only. Iyalah, di sini enggak ada Oshi only, males. Oh iya. Iya, kakak only. Iya, kakak doang yang only mah. Yang lain enggak ada. Coba kasih tahu aku, siapa lagi yang only coba? Aku jagonya di non-akademik. Non-akademik tuh di luar pelajaran ya? Iya gak sih? Non-akademik di luar pelajaran bukan? Kalau akademik tuh yang ranking-ranking kan? Ya, oke, ya benar. Ya, aku juga jago di non-akademik, tapi aku gak tahu aku lebih jago di mana. Karena aku mengusahakan semuanya. Aku dorong semuanya. Aku non-akademik sulap. Indo-Amerik. Ya. Itu doang. Oh, sama apa ya namanya? Kayak putri cilik gitu. Menang bakat. Sama aja sulap juga. Oh, sama fashion show paling. Piala aku tuh ada 100, tau gak sih? Piala aku ada lebih dari 100. Itu tuh lebih dari 100 tuh belum lagi yang patah-patah yang udah dibuang. Aku soalnya fashion show sama foto itu dari bayi sampai umur 13 tahun. Ya, dari bayi umur
nggak dari bayi sih. Kalau foto dari bayi, kalau fashion show dari 3 tahun setengah. Fizi, doain aku Verif pajama. Siap, aku tunggu loh. Semoga Verif ya kak. Semangat dong aku. Ah? Semangat dong aku tes besok. Semangatin aku dong tes besok. Gitu. Semangat ke tesnya besok. Kakak suka lagu apa di JKT? Oh iya, yeah. Ngomong-ngomong tentang suka lagu apa di JKT, setelah aku membawakan setlist Aita Kata sama Pajama, aku merasa Pajama tuh kayak menantang gitu. Tuh kan, aku tuh suka yang menantang gitu. Pajama kayak gerakannya tuh lebih susah. Tapi aku malah lebih suka Pajama, malah aneh kan. Aku kayak lebih tertantang aja. Kalau lagunya yang paling aku suka kalau group song aku suka 2 Years Later. 2 Years Later kayak yes, kayak powernya gitu. Aku selalu masuk top 5 dari dulu. Ih keren, keren deh. Emang boleh sekeren itu? Oh ya, terus besok itu aku ulangan bisnis DKV sama IPA. DKV aku juga belum ada materinya. IPA sebenarnya ada. Aku tuh kayak selalu buat rangkuman. Kalian pernah lihat kan? Aku tuh IPA tuh tiap pelajaran pasti buat rangkuman. Emang nih gurunya apa pak ya? Disuruh buat rangkuman terus, terus habis itu dikumpul ke apa namanya? Disubmit gitu. Terus karena materinya menurut aku sangat-sangat banyak, jadi aku minta soal latihan deh biar dipermudahkan. Tolong ya pak. Terus kalau misalnya DKV itu aku belum ada materinya. Aku gak tahu, nanti kayaknya aku tanya temen-temenku. Kalau bisnis, nah bisnis itu sebenarnya aku waktu itu ada project tuh bazar. Aku ada project bazar abis itu. Karena bazar itu kan susah, persiapannya lama. Jadi ujian kita dipermudah. Ujiannya tuh dipermudah dengan soalnya tuh yang kayak apa ya, lawak gitu, lucu lah. Soal bisnisnya tuh udah di spoiler juga. Bisnisnya tuh ujiannya kayak gini doang. Kapan bazar dilaksanakan? Di mana bazar dilaksanakan? Logo bazar warnanya apa? Ketua panitia ada berapa? Ketua ya pasti satu, ya kan? Kayak lucu-lucu gitulah pertanyaannya. Mungkin beberapa soal serius, tapi kayak banyak soal yang gampang. Jadi kayak seru. Karena kan bazar susah, guys. Kalian gak boleh bilang kayak, ih enak ya, gak boleh bilang gitu. Karena bazar tuh susah, persiapannya tuh lama banget tau. Terus kita harus bikin proposal. Untung proposal aku udah di ACC. Nice. Aku proposal ACC tapi gak sekali, 2. Fizi, kamu suka nomor berapa? 1. Satu-satunya di hatimu. Si Bando, kamu lucu. Makasih ya kak, ini lucu kayak kakak. Titiki gemes kan?
Fridzinzetnya Zemangat. Makasih kak Fridzi-nya. I love you. Terima kasih kak Dutu atas gift cendrawasihnya. Aku nomor berapa ya? Nomor satu. Nomor satu di hatiku. Wis, Jakarta. Fridzi, jamet lagi dong. Jamet lagi? No way. Tapi aku kayak jametnya sudah mendarah daging sedikit. Jangan, no. Aku kan anggun. Kalian sukanya lihat aku kayak gini kan? Nggak jamet kan? Gini aja kan? Terima kasih Kak Arya Arif atas gift cendrawasihnya. Wih, ada Kak Anin. Maju Kak Anin. Siapa di Gen 12 yang paling jamet? Nala, Nacia, Reji. Reji gak sih? Nala sih, Nala sama Nacia. Yang jamet itu jelas berarti. Ih, no. Siapa Gen 12 yang pendiam? Aku. Aku yang pendiam, ya kan guys? Ya gak? Aku kan paling pendiam. Kamu pendiam? Iya, aku pendiam. Ih, kok bohong semua sih? Emot batu lagi. Dah di. Enggak, aku kan pendiam. Iya kan pendiam. Iya, ada miau. Miau. Miau, miau, miau. Zi nyanyi, nyanyi. Aku gak bisa nyanyi. Kalian suka lagu apa emang? Kalian suka lagu apa? Tenshi no Shippi. Oi, oi, oi. Yosei gozal. Yes. Udah cocok aku. Terus teleport. Oh, kalian sukanya lagu JKT. Kalau lagu Inggris, he said to teleport. Cinta bagi kanikor. Yes. End of beginning. Oh, itu ya. Apa? End of beginning tuh yang ok ok itu enggak sih? Ok 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 of the man. Itu enggak sih? Ya kan? Best part apa ya? Coba kasih aku liriknya. Aku tahu nih, tapi aku lupa. Apa ya liriknya? Z, if you pick me, I will choose you. Makasih kak. Gimana sih liriknya? Oh iya, yeah. Do you know babe? When you hold me, itu gak sih? And kiss me slowly is the sweetest thing.
your apa rapnya apa ya? You're the coffee in that I need in the morning. You're my sunshine. Gak tahu, gak ingat liriknya. Iya, gak hafal lirik. You take the man out of them. Lanjut. Yang lain. Apa lagi ya? Lirik apa lagi? Ah, masa twinkle-twinkle? Terima kasih kamu za Cesa atas gift cendrawasihnya. Gak tahu, aku gak tahu lagu itu. Wave to Earth. Oh, Wave to Earth, tapi aku gak tahu sih liriknya. Eight letters. If all is eight letters, why is it so hard to say? When I close my eyes, see you there and my mind is. Itu di apa? Itu ada di playlist aku tau. Aku tuh suka lagu nih. Wahai cinta beri pertanda, dengar kupu-kupu yang bicara, bisingkan dada, melantunkan nada asmara. Andai cinta setangkai bunga, takkan mudah takkan buat kau layu dan kecewa. Kan ku jaga binar hatinya. Nah, apa ya yang aku suka ya? Itu belum yang paling aku suka sih. Malah suara mana tenggorokan aku lagi sakit. Halo Jamet. Halo Kak Jamet. Lagu Taylor Swift. Lagu Taylor Swift yang aku suka. Love Story. Oh, sorry. When I first saw you, I close my eyes and the flashback start. Gak bisa nahan tenggorokannya. Ya. About You tuh lagu apa? Kamu Swifties gak? Enggak, aku gak bisa dibilang Swifties. Karena aku cuma tahu beberapa yang viral. Terus Jamet. Enggak loh. Jangan serat-serat gitu. Lagu apa yang aku suka? Iya, ada Azan.
Yaudah kalau gitu kita udahan aja ya live-nya ya. Oke. Udahan aja ya. Nanti malam kalau sempat, tapi kalau nggak sempat berarti aku nggak live, gitu aja sih buat tren jis. Hah, jis ini itu mah udah ada di draft aku, cuman belum aku upload aja. Last Jiko sih, oke Jiko dulu. Abrakadabra, si pesulap yang siap membuat hatimu terpikat. Halo semuanya, it's me Fritzy. Maaf pundung dulu gak dianggap Prezi Only. Enggak kan tadi udah dianggap Prezi Only. Prezi Only satu-satunya. Mana cis-cis? Nanti aja, aku kan udah bikin, cuman gak mau aku upload. Oke, okay, let's go, kita bacain top gifters. Yang ke-10 ada Kak Ilpil. Terima kasih Kak Ilpil. Yang ke-9 ada Kak Sakura Hasita. Terima kasih Kak. Terima kasih kan Dudut atas gift cendrawasinya. Kasih ya Kak. Yang ke-8 ada Kak L. Terima kasih Kak L. Yang ke-7 ada Kak Chico Gaming. Terima kasih Kak. Yang ke-6 ada Kak Karim. Terima kasih ya Kak Karim. Yang ke-5 ada Kak Ferdi D-nya Delin. Makasih Kak Ferdi. Yang ke-4 ada Kak Pali. Terima kasih Kak Pali. Pali. Aku orangnya kan Korea banget. Makasih Kak Pali. Kasih ya. Kenapa? Kenapa jamet-jamet gitu? No. Yang ke-3 ada Kak Dudutnya Prije. Terima kasih Kak. Yang ke-2 ada Kak Fire Free. Free Fire, let's go. Terima kasih Kak. Yang pertama ada Fritzy Only. Terima kasih Kak Afi. Terima kasih ya Kak. Terima kasih semuanya, love you all. Love you. Why me? Sarang yo. Doain aku besok sukses ujiannya. Buat yang terakhir di minggu ini. Tapi minggu depan ada lagi. Hari Senin sama Selasa. Abis itu kelar. Work is over. Oke. Dadah semuanya. Bye-bye. Mwah. Mwah.